Tiket Polsek Patumba menerima laporan dari seseorang yang mengaku korban begal, gitu ya. Adapun korban rekan-rekan saksikan telah hadir bersama-sama kita, ya, Ibu Graciela Chandra. Adapun kronologisnya rekan-rekan dapat kami sampaikan sekitar pukul 11.45 WIB korban, ya, Ibu Graciela memesan taksi online melalui salah satu aplikasi, ya, dengan tujuan salah satu mall yang ada di Kota Medan. Kurang lebih 15 menit kendaraan yang dipesan datang. Di dalam perjalanan di daerah Multatuli, betul ya, di daerah Multatuli, secara tiba-tiba si pelaku belakang kita ini mencekik korban, ya, dengan maksud ini melumpuhkan. Dan selanjutnya korban setelah dapat dilumpuhkan oleh pelaku dibawa ke belakang bangku belakang mobil, ya, Pak, ya. Selanjutnya dibekap dan diikat. Selanjutnya pelaku meminta seluruh barang-barang bawaan yang ada pada korban dan pin ATM. Setelah pelaku dapat menguasai barang-barang milik korban, ya kan, si korban masih di bawah kuasa si pelaku, artinya masih berada di dalam mobil. Dibawa menuju daerah Patumba. Pada perjalanan tersebut, si korban berupaya untuk melepaskan diri dan alhamdulillah korban dapat melepaskan diri dengan cara lompat dari mobilnya. Dari situlah si korban dibantu masyarakat membuat laporan ke Polsek Patumba. Dari pengembangan, ya kan, yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polsek Patumba, dapat diketahui alamat pelaku. Pelaku dijumpai atau dapat ditemukan oleh petugas itu sudah berada di rumahnya, dan awalnya pelaku berusaha untuk tidak mengakui perbuatan. Namun ketika digeledah di dalam kendaraan tempat terjadinya pidana tersebut, ditemukanlah cap dan rambut yang memang ini dimiliki oleh si korban pada saat kejadian. Berdasarkan ini, si pelaku tanpa perlawanan mengakuinya dan diamankan ke Polsek Patumba. Kepada pelaku, rekan-rekan sekalian, kita kenakan pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara